Assalamualaikum, salam sejahtera, anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara tajuk utama malam ini. Kita merasakan ada hak-hak yang sepatutnya dilaksanakan dulu tidak terlaksana. Limbang bakal jadi zon bebas cukai. Kerja sampingan elak pelajar ikat perut. Food bank atau bank makanan antara usaha bagi bantu pelajar yang ikat perut. Tapi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ada cara lain. Buka peluang pelajar buat kerja sambilan. Dan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni HEPA UNIMAS Profesor Datuk Muhammad Fazil Abdul Rahman berkata, itu ikhtiar UNIMAS bagi bantu pelajar yang kesempitan wang. Menurutnya, pelajar yang bekerja di kafe berpeluang mendapat makanan dan upah kerja mengikut kesesuaian waktu masing-masing. Antara ikhtiar lain UNIMAS ialah bantuan antara RM100 hingga RM500 melalui tabung kebajikan pelajar, bantuan yuran pengajian dan kolej, bantuan khas musibah, bantuan serta bantuan pakej kos makanan yang berpatutan. Ada yang kata kalau pelajar dah bekerja walaupun secara sambilan, macam mana dengan pelajaran? Soalan ini kita tanya kepada Profesor Datuk Muhammad Fazil Abdul Rahman sendiri dan ini jawapan beliau, dengarkan. Pengagihan masa yang bijaksana dan juga pandai untuk belajar selok-belok pengurusan dan ketiga mendisiplinkan diri melalui kedua-dua kaedah tadi akan membantu pelajar-pelajar yang kita rasakan perlu diberikan pendedahan. Ini merupakan antara satu elemen soft skill yang sangat dikendaki apabila mereka keluar bekerja di alam pekerjaan nanti. Kami perlu faham pindaan yang hendak dibuat sebelum kami sokong. Oleh itu, semua pihak berkaitan perlu diberi peluang semak terlebih dahulu rang undang-undang berkenaan sebelum ia dibentang. Gesaan itu dibuat Ahli Parlimen Kapit Dato' Alexander Nantalinggi mengenai cadangan pindaan perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan. Sebelum dibentang, kerajaan Sarawak diberi peluang untuk bercucuy dengan kerajaan pusat pada apa yang hendak dibentangkan itu tanpa persetujuan kerajaan negeri dan yang lebih sepatutnya adalah dipersetujui oleh Sarawak Legislative Assembly, Dewan Undang Negeri, barulah bil itu, pindaan itu mungkin boleh dikatakan kita terima. Ketika berbahas di Dewan Rakyat, Alexander menambah yang lebih penting nanti adalah pelaksanaannya selepas itu. Ia mesti mematuhi sepenuhnya Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Pindaan dalam perkara 1-2 Perlembagaan akan dibentangkan Jawatankuasa Teknikal dan Kerja MA63 dalam sesi sidang Dewan Rakyat kali ini. Ia menyentuh mengembalikan hak Sarawak dan Sabah sebagai rakan sekutu semenanjung Malaysia. Pendirian Alexander itu disokong Ahli Parlimen Petra Jaya Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas Fadilah bagi pertahankan hak dan autonomi Sarawak, empat perkara tidak terbuka untuk rundingan. Ia termasuk berkaitan kuasa imigresen, sempadan, kedaulatan tanah dan hasilnya serta hak menguatkuasakan undang-undang negeri. Di peringkat Sarawak, kita merasakan ada hak-hak yang sepatutnya dilaksanakan dulu tidak terlaksana. Malahan ada hak yang telah diambil tanpa memikirkan semangat ataupun roh 63 dan juga pembentukan Malaysia itu sendiri. Sebut saja zon bebas cukai, pasti terdetik nama Langkawi dan Labuan. Namun selepas ini Limbang pun akan tersenarai sebagai destinasi bebas cukai. Majlis Daerah Limbang kini sedang dalam proses menyiapkan kertas kerja bagi menjayakan perkara ini. Menurut Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail, kertas kerja itu akan diserah kepada Kerajaan Persekutuan. Katanya zon bebas cukai merupakan satu pembangunan yang baik, namun Limbang perlu punya infrastruktur yang cukup untuk merealisasikannya. Limbang ketika ini menerima limpahan projek mega yang bakal dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun. Ia melibatkan projek naik taraf tebingan Sungai Limbang, pembinaan jejantas Taman Awam Limbang dan projek lain bernilai RM15 juta.
Kampus Institut Kemajuan Desa Infra Kedua kini sudah dibuka di Kota Semarahan. Projek bernilai 55.6 juta itu merupakan inisiatif Kerajaan Persekutuan merancang dan melaksana program latihan infra bagi kumpulan sasaran di negeri itu. Kampus ini juga dilihat sebagai satu untuk menjadi pusat rujukan dalam bidang pembangunan dan juga penyelidikan luar bandar bagi negeri Sarawak. Kampus Infra Cawangan Sarawak fasa pertama ini dibangunkan di tanah seluas 19 ekar. Ia dilengkapi sebuah blok pentadbiran, akademik, penginapan dan dewan makan yang mampu menampung kapasiti 250 orang pada satu-satu masa. Dan ini berita positif dari Sarawak. Kes jenayah kekerasan di negeri ini turun 12.63%, iaitu 173 kes bagi tempoh Januari hingga 20 Mac lepas. Berbanding tempoh sama tahun lepas, ada 198 kes dilaporkan. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zuraidi Ibrahim berkata, jenayah komersial juga turun jika Januari sehingga 19 Mac tahun lepas ada 410 kes. Tempoh sama tahun ini turun 120 kes kepada 290 kes. Tahniah Polis Sarawak dan sempena Hari Polis ke-212. Awani Sarawak nak berkongsi foto ini. Ia kami petik dari laman Facebook Sarawak Agituk. Dan apa yang anda saksikan ini adalah apa yang dirakam sekitar 70 tahun lalu. Ini gambar pasukan Polis Sarawak yang bertanggungjawab menjaga keamanan Bumi Kenyalang. Lokasinya betul-betul di bangunan Mahkamah Lama Kuching, tidak jauh dari waterfront. Jadi buat seluruh warga polis, terima kasih atas pengorbanan anda. Tiada alat pemadam api. Itu antara sebab kebakaran rumah panjang sukar dikawal. Selain itu, ada juga faktor lain termasuk lokasi yang jauh dari balai bomba. Di Bintulu, Jabatan Bomba dan Penyelamat bekerjasama dengan Petronas bagi tangani masalah kebakaran rumah panjang. Beberapa rumah panjang terima bantuan alat pemadam api. Selain itu, ceramah kesedaran dan demonstrasi padam kebakaran dan cara selamatkan diri turut diadakan. Adun Samalaju, Majang Renggi berharap lebih banyak badan korporat serta perindustrian di Bintulu menganjurkan program sebegini. Awani Sarawak berhenti rehat seketika. Selepas ini, permintaan kurang, kerja tetap diteruskan. Itu tadi reaksi pelancong dari China yang puas hati selepas menjamu selera di kampung Telaga Air. Bagi yang tak tahu, Telaga Air ni destinasi popular orang Kuching dan kalau nak rasa makanan laut segar. Bak kata orang Sarawak, nang nyaman. Ini keadaan biasa di kampung Telaga Air di hujung minggu. Dah macam pesta makanan. Macam-macam jenis makanan ada dari ala kampung hinggalah ke gaya China. Seawal 9 pagi, orang dah datang dengan perut kosong. Pelanggannya ramai, bertambah murahlah rezeki peniaga. Yang paling glamour, butter telur masin. Butter telur masin. Ketamlah, ketam pelbagai jenis masakan. Paling popular biasanya seafood. Seafood ala carte, buffet seafood. Semua kedai buffet seafood ini. Dengan pelanggan seramai ini, tidak hairanlah jualan boleh cecah sehingga RM7,000 sehari. Tadi kita dah dengar pendapat pelancong Cina. Sekarang dengarkan apa pandangan orang Sarawak tentang makanan yang ada di Telaga Air ini. Harga boleh tahan. Gua pasti standar macam sijak mahal, sijak murah. Bagi kalau orang di Kuching tak kira. Patut-patutan. Dari Miri, ya. First time datang Telaga Air. Ya. Ini anak saudara yang introduce. Itulah first time dia. Rasa pun okey juga, ya. Sedap. Jadi faktornya harganya ada murah sikit dari tempat lain lah. Kemianlah faktornya. Dan masaknya actually okey lah. Dah ada Masjid Darul Hana. Ini tak bermakna Masjid India ditutup. Lebih dikenali sebagai Masjid Tambi oleh orang tempatan, ia kini berfungsi sebagai gedung ilmu Madrasah Al-Islamiyah. Masjid ini dibina sekitar tahun 1834 oleh pendatang awal kaum India Muslim di bandaraya ini.
Ketika itu, ia hanya sebuah pondok kecil yang dijadikan lokasi untuk pedagang dari India untuk beribadah. Kita ada madrasah. And then sekarang tempat yang kita ada dulu tidak sesuai. So kita sekarang sewa madrasah dekat tidak jauh daripada sinilah. Sebahagian strukturnya dibina daripada konkrit dan sebahagian lagi kayu belian yang terkenal dengan ketahanannya. Jadi tidak hairanlah mengapa reka bentuknya kekal utuh sehingga kini. Masjid Tambi tidak tinggal nama, sebaliknya ia akan kekal sebagai warisan dan memahat bukti kehebatan Kuching sebagai tumpuan pedagang serata dunia. Kalau dulu, sirih dan kapur dah macam kudapan wajib. Tapi generasi sekarang makin kurang yang makan sirih. Jadi industri pembuatan kapur dilihat malap termasuk di Sarawak. Namun bagi Pesara Kerajaan Anin Alek, 67 tahun, selagi ada permintaan, selagi itu dia tetap buat kapur sirih. Sejak 7 tahun lalu, sumber utama kapur yang dihasilkan adalah daripada kulit lokan. Ia diperoleh dari beberapa kawasan seperti Sejingkat, Bako dan Muara Tebas. Kulit lokan ini kemudiannya dibakar sehingga 6 jam, ditapis dan disuling sebelum dijemur sehingga kering. Dari segi apa namanya produk-produk yang dihasilkan oleh pakcik, cuma baru dihantar di kawasan Asajaya pada permulaannya. Lepas itu ada kawasan Semarahan, permintaan pun daripada Kuching. Sehingga ke Serike, ke Bintulu sekarang, pemasaran produk kami. Ketika ini, dalam sehari, Anin memproses 400 bungkus kapur yang beratnya 250 gram sebungkus. Itu dia JC Gantel, Miss Batang Air Festival 2019. Pada acara yang berlangsung pada malam hari itu, JC menewaskan 16 peserta lain bagi merebut gelaran juara sekaligus bawa pulang hadiah kemenangan bernilai RM66,000. Bekas finalis Miss Universe 2018 ini sebelum itu bersaing menerusi beberapa pusingan awal. Antaranya bootcamp selama 4 hari, selain ujian ketahanan mental dan fizikal. Tempat kedua dimenangi Farhana Muhammad Firdaus, manakala tempat ketiga Medinia Anak Mino. Wanita berusia 24 tahun ini dimahkotakan sebagai Miss Batang Air Festival 2019 oleh Miss World Malaysia 2018, Larissa Pink. Baiklah, Wani Sarawak hari ini berakhir di sini. Iboh lupa esok ada agik. Dengan ini saya akhiri dengan salam sayang Sarawak. Assalamualaikum, salam hormat.